Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam para Sunsaber. Oke, di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel Farhan Secha Official, yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga makin sehat, makin banyak rezekinya, awet muda, pokoknya tetap sehat gitu ya. Rezekinya selalu mengalir. Amin ya rabbal alamin. Namun yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa di-subscribe dan juga like serta jangan lupa untuk komentar gitu ya. Oke, di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk media televisi yang sudah mengupload ulang video saya yang saya ambil dari handphone. Ya, sebenarnya videonya sih nggak bagus ya aku dalam pengambilannya, kalau untuk ogoh-ogohnya sih bagus. Nah, ini salah satu festival ogoh-ogoh di Lapangan Merdeka Seputih Ramen pada tanggal 12 Maret 2023 atau 2023 ya. Kebetulan ini ada video yang di-up ulang di salah satu televisi nasional, kebetulan Trans TV. Aku ucapkan banyak terima kasih sudah mensupport channel Farhan Secha Official, dan juga untuk reporter yang sudah mensupport juga, sudah izin juga kok ke video saya. Mas, saya mau ngambil video sampean untuk aku beritakan di Trans TV. Nanti juga nama channel jenengan aku sertakan juga. Aku di situ balesin iya. Dan pokoknya terima kasih banget, dan aku sempat nggak percaya sih. Apa iya sih gitu, video yang mungkin dalam pengambilan aku tuh kurang perfect, kurang oke, kurang keren gitu. Tapi kok diambil untuk menjadi berita di Lampung atau pawai ogoh-ogoh di Lampung gitu ya, khususnya Lampung Tengah. Nah, kebetulan itu juara satu Raja Biluk dari Biluk apa Biluk ya? Maaf, aku kurang paham namanya. Itu pemenang dari kawasan Dharma Agung Seputih Mataram, juara satu. Itu kebetulan ada 23 peserta. Dan juga juara kedua itu dari Rama Mukti Seputih Ramen. Dan juga juara ketiga dari RL Buyut Baru. Ya, itu festival ogoh-ogoh atau parade ogoh-ogoh yang berada tepatnya di Lapangan Merdeka Seputih Ramen, Lampung Tengah ya. Oke, ini ada video yang udah di-upload ulang. Tapi video yang aku reaction ulang atau upload ulang kembali itu nggak dari yang ditayangkan di televisi. Kebetulan yang aku ambil sendiri sih di apa namanya handphone aku. Ini ada apa tayang? Bukan tayangan sih, SS dari teman aku yang udah ditayangkan di televisi ya. Ada tayangannya. Ini dia SS dari teman aku. Aku sempat wow terkejut. Oh ya, sebelumnya juga aku mengucapkan marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah untuk umat Islam. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar hingga menuju kemenangan Idul Fitri ya. Oke. Ini dia, kita lihat kembali video yang sudah masuk di media televisi nasional Trans TV, yaitu juara pertama festival ogoh-ogoh pada tahun 2023. Ini dia videonya. Selamat menonton. Brum, brum, brum. Seputih Mataram atas dedikasinya, atas semangatnya berangkat jam 5 subuh untuk datang ke acara Parade Ogoh-ogoh di Lapangan Merdeka Kecamatan Seputih Ramen. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Semoga perjuangannya tidak sia-sia. Untuk itu, tampilkanlah secara maksimal penampilan terbaiknya yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Dan ini adalah hari terakhir untuk menampilkan yang terbaik.
Marilah kita sambut secara bersama-sama ogoh-ogoh dari PHDI Kecamatan Seputi Mataram. Luar biasa. Diinformasikan kepada seluruh penonton serta peserta bahwa ogoh-ogoh ini yang bertemakan Ki Raja Pilu, persembahan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia, Kecamatan Seputi Mataram. Om Swastiastu. Om Mawignamastu Annamasidam. Ki Raja Pilu. Pilu merupakan kata yang selalu melekat di kalangan penggemar ayam dan merpati. Pilu juga dapat diartikan sebagai kepercayaan yang mengarah kepada sesuatu yang erat kaitannya dengan watak atau turunan. Selain itu, pilu adalah suatu sifat atau istilah untuk mencerminkan sesuatu yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, mempunyai sifat pendiam serta selalu ingin sendiri dan terkesan mengintimidasi. Thank you.
Santi, Santi, Santi Om. Sekali lagi, semangatnya. Semangat yang membara sebelum kembali kering untuk PHDI Kecamatan Seputi Mataram sebagai persembahan terakhir untuk Dewan Juri serta peserta yang hadir pada hari ini. Tunjukkan semangatnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Itu tadi persembahan dari PHDI Kecamatan Seputi Mataram. Kecamatan Seputi Mataram dikawal oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan Seputi Mataram. Dalam hal ini Haji Dewa Raka Ananta yang merupakan juga penyelenggara agama Hindu. Nih, salam hormat dengan warga di Seputi Mataram, Dewa Haji. Selamat. Terima kasih atas penampilan terbaiknya untuk Kecamatan Seputi Mataram. Dan juga agar dimaksimalkan pemanfaatan dari ogoh-ogoh ini untuk mengusir buta kala yang ada di Kecamatan Seputi Mataram untuk selanjutnya nanti.